Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang sedaya. Mau kalau basa Jawa niki aku buka basa Jawa. Jogja ini selalu istimewa di mata saya, Bapak Ibu semua. Maka hari ini saya merasa begitu terhormat. Saya kembali berada di Jogja. Saya bersama dengan ada satu cah Tegal yang ada ini aslinya Tegal ini Mas Ujab ini. Hari di sini hari ini sebagai tidak lagi semata-mata sebagai yang mewarisi sesuatu dari orang tua atau legasi keluarganya, tapi beliau merintis jalannya hingga hari ini bisa ada di sini. Teman-teman tahu, Bapak Ibu semua mungkin tahu, Mas Ujab ini dulu adalah seorang ketua BEM Universitas Indonesia di tahun 2017. Pada saat itu tepuk tangan boleh. Beliau menjadi ketua BEM karena memang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan, bahkan punya pun ceritanya tadi itu mendapatkan beasiswa UPDP, tetapi kemudian tidak perlu dibantu oleh ayahnya, oleh pamannya, oleh ibunya, sekeluarga itu datang untuk mendukung beliau, kampanye beliau menjadi ketua BEM, tapi beliau hari ini menjadi salah satu ketua BEM yang paling kita kenal di sejarah pergerakan mahasiswa. Tepuk tangan untuk Mas. Ada pula Mbak Patricia. Mbak Patricia ini yang hadir di sini bersama kami-kami. Ini adalah asli Papua. Batak Papua. Batak ya. Ini Mbak-mbak Batak. Jadi Boru Batak. Mbak Patricia adalah Boru Batak yang lahir di Papua. Hari ini jadi anak Jakarta. Beliau memutuskan untuk merintis jalannya sendiri. Pada saat beliau masih beberapa tahun yang lalu, beliau ikut dalam sebuah kontestasi Miss Indonesia dan kemudian terpilih menjadi pemenangnya, tidak dengan kata BLC, tidak dengan kong kali kong di belakang, tapi beliau hari ini bisa hadir di sini sebagai salah satu perintis. Tepuk tangan untuk Pak. Yang di ujung ini adalah Cah Boyolali. 2019 itu ada sebuah istilah yang begitu catchy, saya ingin sampai hari ini tampan Boyolali yang bilang salah satu capres itu. Untung itu kemarin tidak terpilih 2019 karena itu tampan berani, dia beri Cah Boyolali. Cah Boyolali yang memulai merintis dari bawah, melakukan kerja-kerja sebagai anak muda. Karyanya beliau hari ini adalah sebuah startup yang namanya MySkill, dibuka untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan bagi anak muda untuk melatih kemampuan dirinya, soft skill-nya untuk bisa bersaing di dunia geopolitik global yang semakin padat. Tepuk tangan untuk Mas Angga. Satu lagi yang hadir di sini, kawan-kawan dan bapak-ibu semuanya, adalah Cah Semarang. Ini Cah Semarang asli, tapi kuliahnya di kampus asing. Namanya UGM. Ini Cah Semarang yang kemudian punya segala fasilitas, segala privilege, segala hak untuk menjadi seorang pewaris, tapi beliau tidak memilih menjadi seorang pewaris, beliau memilih menjadi seorang perintis. Kenapa saya bilang beliau memilih menjadi seorang perintis dan bukan pewaris? Kalau kita flashback ke beberapa tahun belakangan, kita tahu hari ini beliau sebagai seorang mahasiswa di UGM. Dulu pada saat beliau, Cah Semarang ini, masuk ke UGM, beliau tidak kemudian mengubah aturan, mengubah konstitusi, penerimaan mahasiswa peserta baru, tidak kemudian melanggar etika-etika sebagai maba untuk masuk ke sana hanya karena ayahnya agama, ketua. Tapi beliau memutuskan untuk ikut tes dan mengikuti jalur yang benar. Inilah seorang perintis bukan pewaris. Nah, sing ngomongnya ini arek Surabaya. Arek Surabaya. Saya lahir tahun 2001 di Surabaya tanpa ada satupun fasilitas maupun akses politik dari kedua orang tua saya atau keluarga besar saya. Tidak ada dari satupun keluarga saya yang punya KTA partai politik manapun.
tidak ada satupun dari keluarga saya yang duduk di pemerintahan sebagai pejabat, tidak ada satupun keluarga saya yang berada di dunia itu, tapi saya mencoba untuk los gak rewel, bondo nekat, saya masuk ke partai politik dan hari ini jadi tugas partai yang bangga. Kenapa saya bilang saya bangga jadi petugas partai? Karena dengan menjadi petugas partai di dalam partai yang saya pilih, ternyata saya ditugaskan tidak untuk melayani kepentingan elit partai semata, tidak untuk melayani kepentingan orang per orang, tapi saya ditugasi, diberi tugas yang super serius untuk hari ini bisa bersama-sama dengan teman-teman semuanya menjaga demokrasi, merintis Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Itulah tugas saya sebagai seorang petugas partai. Makanya saya hadir di sini sebagai petugas partai dan saya bangga disebut seperti ini. Kenapa saya bangga? Satu lagi alasan lain. Harus tiga alasan. Ya boleh, kurang. Walaupun kurang saya cari sampai tiga. Kenapa alasan lain saya bangga jadi petugas partai? Ada orang lain yang selama 9 tahun menjadi petugas partai. Dipercaya rakyat menjadi petugas partai, ternyata dapat membangun kampung halamannya, membangun kampung-kampung tetangganya, membangun sekitarnya. Jadi satu pembangunan yang baik, dibangunlah infrastruktur di mana-mana, dibuatlah sebuah pemikiran gagasan besar tentang Indonesia sentris, dibuatlah sebuah pride kebanggaan tentang identitas kita sebagai satu bangsa dengan cara menjaga martabat dan harga diri sehingga bangsa ini tidak perlu lagi mengalami ketimpangan ekstrim. Perlahan-lahan ketimpangan itu diselesaikan, kemiskinan diselesaikan, pembangunan dilatangkan. 9 tahun orang ini, sosok ini menjadi petugas partai yang baik karena beliau melaksanakan amanat konstitusi bahwa seluruh semesta Indonesia harus dilindungi, negara harus ada di situ, seluruh pasal hampir undang-undang menyebutkan seperti itu, dan beliau melaksanakan tugasnya sebagai petugas konstitusi, petugas undang-undang, petugas negara yang kemudian itu semua diamanatkan, ditebalkan oleh partai politik yang dia itu. Tapi setahun terakhir sosok ini memutuskan untuk tidak mau jadi petugas partai. Yang dilakukan ternyata adalah mengubah konstitusi terang-terangan, kemudian menyatakan dukungan pada saat di depannya ada fasilitas negara, melakukan segala macam pelanggaran etika yang hari ini kita lawan bersama-sama karena itu tidak benar. Dados, kula bangga dados petugas partai. Merdeka. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya sejak 5 tahun terakhir ini membayangkan Indonesia ini sebagai negara yang sangat gandrung dengan kata-kata anak-anak muda. Setiap forum politik apapun kita selalu membahas tentang anak-anak. Rasanya tidak afdol kalau tidak bicara tentang 2019 dulu, bahasa atau kata kunci soundbite-nya itu adalah generasi milenial. Seakan-akan setiap bahasa politik itu harus menyebut atau membahas tentang generasi milenial. Semilenial-milenial, semua politisi, semua forum politik, partai politik membahas. 2024 ini, soundbite-nya, bahasanya yang dibahas di mana-mana adalah Gen Z. Semua orang itu membahas Gen Z. Seakan-akan tidak afdol kalau sebuah acara politik atau forum politik tidak menyebut kata kunci Gen Z. Maka generasi kita, generasi saya, generasi jenengan-jenengan yang hadir di sini, ini adalah generasi yang 10 tahun terakhir paling sering dirasani oleh orang. Semua orang bahas Gen Z, milenial. Saya lahir tahun 2001, sama dengan masalah. Sama dengan, gak tahu siapa lagi, Mas Mujab. Kayaknya 2001 juga, tapi tambah beberapa tahun. Ini teman-teman mayoritas pasti Gen Z semua. Kita adalah bagian dari generasi yang 10 tahun terakhir ini paling sering dirasani orang. Semua forum politik membahas anak muda, politik anak muda. Seakan-akan akhirnya semuanya bicara tentang anak muda. Setiap politisi di panggung manapun bicara. Kata-kata politik anak muda itu diulang-ulang setiap hari selama setiap perhelatan politik dimanapun. Anak muda jadi satu kebenaran di atas kebenaran. Anak muda gini, gitu.
sampai saking seringnya politik anak muda itu dibicarakan 10 tahun terakhir, seringkali saya merasa kata-kata politik anak muda itu kehilangan konteks dan relevansi. Kenapa begitu? Seringkali asalkan muda, maju aja udah. Asalkan muda, ya sudah ini muda. Asalkan muda, muda. Pokoknya muda. Saya jadi mikir, teman-teman semua. Kalau semua muda, 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 muda. Terus kalau tua mau disuruh apa? Kalau sudah tidak muda lagi, terus tidak boleh ikut politik. Kalau sudah tidak muda, rambutnya sudah putih semua, itu sudah berarti tidak cocok ikut politik. Karena sudah tidak muda lagi. Apa begitu? Lalu kalau muda, ya, muda, pokoknya terserah, tidak peduli apapun, sudah maju aja, kan kamu muda. Teman-teman sekalian, saya menganggap bahwa kata-kata politik anak muda itu sudah diambil dari konteks dan relevansi. Hanya sekedar biologisnya saja muda, hanya sekedar umurnya saja muda, lalu dia kemulikan. Seakan-akan sudah inilah, adalah bagian dari Heru Cokro, juru selamat dari bangsa, yang kemudian akan muncul dari kelompok anak muda. Pokoknya muda. Kawan-kawan sekalian, saya mau menggugat dan memprotes semangat ini. Bagaimana memprotesnya? Saya mau tanya teman-teman, apa gunanya muda kalau melanggar konstitusi? Apa gunanya muda kalau tidak melayani kepentingan sesama generasinya, tapi melayani kepentingan ambisi keluarganya dan pribadinya? Apa gunanya muda kalau tidak melayani kepentingan rakyat, tapi melayani kepentingan pemilik sepertiga ekonomi di Indonesia yang diakui dengan rakyat? Tidak ada gunanya muda. Lebih baik tua, rambutnya putih, jahinya mengkerut, tapi mikirin rakyat, kayak kata Pak Jokowi. Maka hari ini kawan-kawan semuanya, yang hadir di sini kawan-kawan, adalah anak-anak muda semuanya. Sama dengan saya, sama dengan Mas Mujab, sama dengan Mas Alam, sama dengan Mas Petris, sama dengan Mas Angga. Kita yang hadir di sini adalah generasi perintis, bagian dari anak-anak muda yang bertatih-tatih, merangkak dari bawah untuk meniti karirnya masing-masing, passion hidupnya masing-masing, gagal, bangun lagi, gagal, bangun lagi, gagal, bangun lagi, bangun sendiri tanpa ada paman yang menunggu untuk mengangkat ke atas. Itu kita. Maka teman-teman semua, Mas, Bapak, Ibu semuanya, saat saya menginjakkan kaki di Jogja, saya teringat dengan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana beliau ada di Jogja ini merintis sebuah persyarikatan besar yang hari ini menjadi salah satu mercusuar nilai moral dan peradaban, Persyarikatan Muhammadiyah, salah satu organisasi tertua Indonesia yang hadir lebih tua daripada bangsa ini, daripada republik ini berdiri. Saya teringat dengan perjuangan Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang waktu itu dulu ikut serta, turut serta bagaimana beliau merintis jalan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Saya teringat bagaimana Jogja, hari ini semua orang bicara Jogja istimewa, tapi kalau kita tarik ke belakang Jogja, kebesaran hati Jogja, kerelaan hati Jogja yang membuat bangsa ini pindah ibu kota di masa agresi militer pasca 1945 sampai 1950. Di Jogja inilah ketua umum saya yang hari ini usianya sudah 77 tahun, seorang wanita sudah 77 tahun di Indonesia ini berdiri paling depan untuk bicara menyelamatkan demokrasi dari orang-orang yang mau tentunya. Beliau seorang perempuan, lahirnya di Jogja, di masa agresi militer. Tapi menurut saya, apa yang beliau teladankan hari ini, itu lebih maskulin daripada banyak politisi-politisi yang mengaku laki-laki, tapi kerjanya joget-joget di panggung. Buat saya itu lebih jantan. Kawan-kawan, teman-teman semuanya, Jogja adalah kota perintis.
Jogja adalah kota perintis perjuangan kemerdekaan. Jogja adalah kota perintis mempertahankan kemerdekaan. Jogja selalu adalah kota yang merintis berbagai macam perjuangan kesadaran baru dari sebuah generasi yang akan muncul. Saya titip pada teman-teman dan bapak ibu semua yang hari ini mendapat sebuah kehormatan untuk lahir dan besar, minum air Jogja, makan di atas tanah Jogja. Saya titip, rintislah sebuah perjuangan baru untuk menjaga demokrasi kita di tahun 2024 ini. Saya titip kepada teman-teman semua yang hadir di sini, karena Jogja adalah sebuah tempat yang istimewa. Saya lahir di Surabaya, kota para pejuang. Ngomongnya kayak gini, tapi Jogja tidak kalah istimewa, jauh lebih istimewa. Di Jogja lah banyak kesadaran-kesadaran. Saya titip kepada bapak ibu dan teman-teman semuanya, buktikanlah bahwa kita-kita yang merintis ini masih punya kesempatan dalam masa depan sejarah Indonesia mengalahkan mereka yang hanya mengandalkan pewaris-pewaris tanpa mau merintis jalannya sendiri. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih.